Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali menggeledah kamar kos musisi Virgon di Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti lainnya. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indra Weni Panjiyoga menyatakan bahwa dalam penggeledahan ulang tersebut, polisi tidak menemukan barang bukti lain. Namun polisi tengah mengantongi identitas pemasok sabu kepada Virgon. Polisi kini tengah mencari pemasok sabu tersebut. Virgon dan seorang teman wanitanya berinisial PA ditangkap polisi di kamar kosnya pada 20 Juni lalu. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita satu klip sabu dan alat hisap. Dan untuk perkembangan kasusnya, sampai saat ini masih terus dalam proses pemeriksaan. Dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP, di kosan saudara VTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP, yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA, dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran tapi keduanya agar orang tersebut dapat kami amankan dan kami bisa mengembangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.